Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dolan Receh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini saya berada di Desa Cetak, Kecamatan Sukapuro, Kabupaten Probolinggo. Nah, ini suasananya mendung syahdu. Nah, dan yang paling penting saya mau mereview ini. Nah, ini rumah yang biasanya dipakai main sama film FTV. Ingat pasti ya, anak-anak semuanya. Jadi rumahnya ini khasnya di sini ini seperti ini. Kaca-kaca seperti ini. Ingat pasti kan teman-teman kan FTV yang biasanya lagunya bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Ayo lanjut, gas. Jadi rumahnya ini seperti ini. Bagus ya, maksudnya ya bersih gitu loh, bersih. Terus ada tanaman-tanaman khasnya pegunungan ya, seperti inilah keadaannya. Yuk lanjut. Nah, dindingnya ini masih menggunakan apa gitu nih mas? Gedek ya? Gedek kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawanya ini gedek. Bahannya dari bambu. Ini suasana di Desa Cetak. Wah, enak deh gini. Jadi rumahnya masih tradisional. Yuk kita jalan-jalan lanjut. Jalan lagi teman-teman. Guys, rumah-rumahnya seperti ini. Daerah Tengger ini. Hampir sama semua ya rumahnya, kaca-kaca gitu. Motor khas daerah sini ini selalu GL, Honda GL. Yuk lanjut. Nah, kebetulan ini ada acara adat daerah setempat teman-teman. Apa kita kan mas? Ini orang-orang ini lagi menuju ke arah adatnya. Keren ya, bisa semuanya pakai baju safari, semuanya safari hitam sama pakai belangkon. Belangkonnya ini khas ya, adanya cuma di sini kayaknya. Ini orang-orang dia di daerah. Gila, monggo. Tapi kalau di sini ini bajunya bisa sama semua. Kalau biasanya kan di daerah lain kan dipinjami ya bajunya ya, ini kayaknya enggak, kayaknya punya sendiri-sendiri karena banyak sekali orangnya, banyak loh ini teman-teman. Jadi di sini mungkin sudah punya pakaiannya, adat-adat sendiri-sendiri ya. Baru kali ini aku lihat ini. Apik yo, bagus, dari kayu kayak kere gitu loh. Terus di dalamnya, ini masak paling ini orangnya. Grimis teman-teman, tapi ya seger. Ayo coba
Dingin banget di sini, dingin banget. Nah, ini ada bunga trompet khasnya pegunungan. Lanjut. Wow, enak kayak di anu, teman-teman, kayak di Switzerland. Wow. Aduh, aku gak bayang mau punya rumah di sini. Viewnya itu, saking ini kan ada kabut ya, jadi gak begitu kelihatan gunungnya. Ini viewnya ngadep sana, kasih balkon, luar biasa. Wow. Gimana? Sayur ini wes di mana-mana ada ya, jadi wes nggak usah bingung kalau mau masak. Wow, kabut tirek sudah muncul loh, tebel kabutnya. Nah, ini kebun pre. Buah jeruk Bali ya. Panasnya luar biasa. Bawang pretok di sini seperti di Eropa. Makmur di sini, makmur sekali. Lanjut, masih berteduh teman-teman. Hujan, terus hujannya, terus ya. Seger, saya lihat ibu-ibunya ini. Sayur apa nih? Seledri bu, ya? Seger-seger ini seledri. Nah, ini tempat ibu-ibunya memanen hasil. Ini dijual di mana bu? Nah, di sini saja. Oh, di sini saja. Oh, seger-seger. Besok gerimis teman-teman. Hujannya sudah reda teman-teman. Ayo kita lanjut. Suasananya syahdu. Wah, subhanallah, bagusnya. Wow. Nah, ini. Selamat datang Kampung Edelweiss dan rumah adat Tengger Desa Ngadisari. Ah, kita masuk teman-teman. Permisi, non sewu. Assalamualaikum. Yuk. Ah, ini rumah adat yang sampai saat ini disakralkan oleh masyarakat sekitar sini. Jadi kalau ada upacara, ada kasodo mungkin ya, ini semuanya masih dilakukan di sini karena di sini itu adatnya kental banget. Kita lanjut. Ini situasi sampingnya seperti ini. Ini tua loh ini kayunya ini. Yuk masuk. Bismillah. Masuk sebelah samping kayaknya dikunci soalnya pintunya.
Ini kayaknya dikunci teman-teman, jadi kita bisanya dari luarnya saja. Yuk, kita jalan. Nah, view-nya seperti ini. Ya cuma gini aja sih sebenarnya, cuma ya ini satu-satunya yang masih tertinggal di sini ya rumah adat ini. Nah, ini kayunya teman-teman. Oh, lanjut. Pak itu lagi nebang pohon. Enak di sini, kak. Nggak ada apa? Nggak keringetan di sini. Lanjut. Yuk, kita keluar lagi ke depan ya. Yuk, kita jalan-jalan di sekitar rumah adat. Di sini suasananya tenang sekali. Ambil agak gerimis. Bagus sekali. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Oh, ini posnya, ini posnya. Lumayan teman-teman dapat kayu beli ini. Terima kasih pak. Terima kasih. Lumayan teman-teman. Ini kalau dibuat di angkatan mas, tadi buat di kafe-kafe ini ya mahal ini. Telenan ini. Ini buah. Oh, buah sampean apa? Pohon pinus asli. Buat lumayan. Meja nanti ini. Buat meja. Lumayan. 50 ribu. Lanjut. Oh, suasana sudah cerah. Hujannya sudah reda. Jadi kalau di gunung ini kalau sudah enggak hujan ini, setelah hujan itu cuaca lebih hangat. Mungkin video kali ini sudah cukup. Terima kasih sudah menonton. Subscribe apabila suka channel ini dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.